No. Not recording, Ibu. No. Hi, welcome to my channel and welcome to Turki. Jadi sekarang kita balik ke Turki untuk menutup holiday kita hari ini. Dan yang best adalah hotel kita depannya ada playground. Jadi anak boleh main. So Turki cuma beberapa hari je. Jadi kita punya plan kat sini adalah makan, makan dan makan. Let's go. Tapi cantik tempat dia. Ni macam 3 minit daripada hotel kita kan. Tapi kena naik bukit sikit. Ibu jangan. Apa sih? Ibu kacau you. Not recording, Ibu. No. Okay. Kita hampir sampai untuk makan. Ada kuah. Apa? Wah, ada donut kebab di sini. Bawa sampah di tempatnya, bang. Di sini memang banyak kebab. Di depan shisha, kita bawa ke Alfi ni. Sejuk. Kita sudah sampai di tempat restoran. Restoran ni kata ini yang Michelin star dan recommended. So kita coba dan kita udah makanan Turki hari ini. Okay. Right, so kita the first. Bukan the first. Oh. Oh. Dia punya gapi, roti gapi. Memang macam baik punya. Dia kena start. Ibu. Okay, bismillah. Dia ada blue cheese dan juga dia punya butter. Tak. Janji kena ada cili. Wajib. So, ini dia yang kita order. Betul tak, donat? Bukan, bukan. Dia ooh, namanya. Kakak. That's for us. Oh my god. Okay, sedap. Mix kebab for fish you. Ini kebab. And the bread. Ada princess. Ada. Hey, kakak. Sultan. Ada. Abang dance. Kakak dance. Ara. Ara. Ya Nabi Sultan Nabi. Welcome to Istanbul. Ya Hai Nabi. Ya. Hai Nabi. Dia memang punya fishnya memang sedap. Dia memang sangat sedap. Cuba asyafkan. Bagi garam sikit. Agak suka fishnya. Wow. Also got ice cream. Ice cream flavor. Corn. Okay, makan. Sedap tak? So, kita beli corn di sini. Kita beli tas daripada Turki. Ini tasnya ini sebenarnya untuk kakak-kakak di rumah. Ah, Putri Sri Alika. Dan yay. Wow. Well done and good luck. Masyaallah, thank you so much for my. Itu todong. Kakak pakai adik ibu. Ya, yeah, thank you kakak. Kakak beli ketukar-tukar ya. Ini one. No. No. Ibu orange bukan mango untuk awak. Ya, orange dan mango. It's for you. Kita dinner lagi, kita makan ini di Nusret. Kalau di Nusret ni harganya macam mana? Okay, so Nusret kat sini dia tak sama macam Nusret dekat negara-negara lain. Kalau negara lain semua Nusret ni kira macam high end mahal lah. Kat sini harga satu tomahawk dia hanya lebih kurang RM300. Kalau dekat KL, normal tomahawk kalau kedai biasa jual dalam RM1,500, RM1,200, RM1,500 macam tu lah. Depends on dia. Ha, ni dalam RM300 tapi dia punya tomahawk kecil sikit dalam 100 gram. So mungkin kalau kat Malaysia nak 1 gram mungkin dalam RM800. Sini RM300. So kita nak try sedap ke tak sedap. Banyak orang kata and review dekat sini I tengok tinggi. Kalau kat negara lain semua review macam agak rendah. So kat sini dia review tinggi. Ini ada sushi, kita suka ni. Ini sushi bibu ke abang, kita kuat. Thank you so much. Okay, morning.
Hari ini last day di Turki, yes. Ibu, apa nanti sebelum? Abang. Abang. Best kan sudah. Ibu mau pergi letak sampai on hotel. Iya, biar panas. Alright. Onion flower. Okay, so selamat makan. Jadi di sini hari-hari kita makan bu, karena di sini harganya murah. Dan kita makan lagi di Nusret, tapi order yang lain. Sudah makan. Okay, so sekarang kita ke tempat dessert baklava. Dan di sini ada baklavanya adalah famous dan sedap. So let's try, okay? Guys, here namanya adalah Karakop Bulogu. Di sini ada hotel dan juga ada banyak tempat-tempat. Wow, daripada tahun 1843. Jom, let's try. Betul ni. Daripada tahun 1800. Ha, betul. Macam tak akal-akal ni. Tarik. Wow. Takkanlah 18. Tu lebih kan tanya dia. Okay, ini tempatnya dia masak cozy. Wow, antri guys. Okay, so ini kita order. Mana menunya? Kita cuba yang ini. Ini adalah cheese. Okay, so ini kita dah order. Ini cheese, ini baklava. Okay, let's eat first. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak baklavanya. Dan ada coklat baklava ini. Kakak, ada coklat baklava kak. Kita coba yuk. Enak. Sedap. Sedap gila. Betul ke itu? Ini tak ada cheese dia. Ini sedap, ini coklat baklava. No. Bakal kasih dulu. No, ini for makan ini. Bila kaya saja dong. Ini normal, ini lebih cheese. Dia macam coklat kek kan sayang? Coklat kek letak honey. Okay, so kita ke Blue Mosque. Ini yang masjid biru. Tapi yang terdatang ini adalah waktu maghrib. Jadi dia tidak terlalu lihat. Kita nak sholat di sini. Let's go dengan abang. Wah, Masya Allah. Ini penampakan Blue Mosque. Ah, so nice kan apa? Itu view. Kita kan tak sempit tapi ni. Tapi sejuk. Cantik kan? Cantik. Tengok. Tengok dalam. Jom. Last dinner kita. Wih.
ada di sini. Di atas. Let's go. Oke, so kedainya jadi seperti ada surprise. Wow. Betul ke? Mana jawab? Surprise. Di atas lagi. Oh. Wow. Four people. Habi, ni belum mosai. Nak ujung ni tak? Can I hear? Ah, dia ada view. Ibu nak view ni. Abang kita arah sini aja depan. Jangan. Okay, so ini menunya. Mari kita order. Wadah shrimp. Ada fish. Aduh, kita akan makan fish lagi kak. Yang lain kak, coba kita tanya menu lain kak. Bila kita ke restoran, kata tidak nampak menggairahkan. Jadi ini kita sampai Garden. What your destination is on the right. Kita sampai. Ibu kita nak pergi situ nak beli nanti, coklat. Kakak. Okay, alhamdulillah. Next restaurant. Jadi kan ini last dinner, jadi kita nak pilih yang betul terbaik. Saya nanti foto rambut kan? Ya bukan. Tapi hujan tak? Ada indoor tak? Bi, ada hujan lah sayang. Okay. Let's go. Wow, ramai. Abi? Yelah, ramai orang kan? Masya Allah. Okay. Sama pun confident. Tangan ibu di sini. Apa ibu dengan ayah? Ini adalah wow. Okay, let's eat last dinner. Cheese. Is it yummy? Nom nom nom. Cheese. Yummy ba? Wow, tu abang, that's your favorite. Hey, yo. Lamb chop. Mari kita makan. Kakak, that's our favorite. That's too small, one lamb chop. Kakak, small kakak ni. Ini bi, oh dia. Okay, so mari kita makan di Turki yang terakhir. Bye bye Turki. Bye bye Turki. We go. Itu last con tau. Last con kakak di Turki. Can I have one? It's okay, it's okay, it's okay. Thank you. Siapa? Okay, ini kita order mixed platter. Apa rasanya bang? Ibu, ibu nak tanya kat sini. Boleh? Sedap sangat kan? Ini ada kayaknya paling sedap di Turki. Sayang. Sedap kak? Ini ibu try di beef, ini lamb, ini chicken. Tidak ke? Sebenarnya lemak ke? Ini lamb, saya makan. Tidak.